Salam sehat, salam sukses. Bravo, Bube. Di video kali ini saya mau seri. Ada yang nanya bagaimana yang sudah D3, yang sudah sarjana, yang sudah magister, apakah boleh menjadi pelaut? Berikut penjelasannya. Di video kali ini saya mau seri. Ada yang nanya, Bang, saya sudah selesai di 3 pelayaran, saya sudah selesai sarjana, bahkan pun magister. Apakah saya boleh menjadi seorang pelaut? Berikut saya jawab. Selamat pagi sahabatku semua. Di video kali ini saya mau sharing bagaimana penjelasan untuk menjadi seorang pelaut. Apakah kita ini sudah di 3 pelayaran? Atau sudah sarjana, bahkan sudah magister, apakah boleh menjadi seorang pelaut di atas kapal? Sebenarnya itu bukan boleh atau tidak boleh. Harus kita memenuhi syarat menjadi seorang pelaut, walaupun kita sudah mempunyai ijazah D3, walaupun juga ijazah D3 pelayaran, dan juga sarjana transportasi, dan itu pun tetap kita ambil sertifikat SCTW sesuai dengan syarat-syarat menjadi seorang pelaut di atas kapal. Artinya di 3 pelayaran tidak dipakai di atas kapal. Juga ijazah sarjana tidak dipakai di atas kapal. Yang dibutuhkan adalah sertifikat pelaut di mana Anda harus memenuhi syarat-syarat menjadi seorang pelaut. Dan juga rank sebagai apa, misalnya officer atau AB dan atau chief cook atau koki, Anda harus mengambil sertifikat itu. Jadi kalau kita menjadi pelaut dan kita harus tahu dulu syarat-syaratnya apa saja. Kenapa kita harus memilih ranknya ini nanti apa? Kalau misalnya kita orang deck, berarti kalau dari umum misalnya kita harus mulai dari AB dulu atau OS, kemudian kita harus mengambil syarat-syaratnya atau sertifikat-sertifikat untuk menjadi rank, untuk menjadi AB di atas kapal. Begitu juga kalau misalnya dia rating engine atau oiler, berarti dia harus mengambil syarat-syarat sebagai oiler misalnya dan dipenuhi dengan syarat-syarat itu. Bukan berarti kalau sudah kita di 3 pelayaran berarti kita sudah bisa melamar menjadi seorang pelaut di atas kapal. Bukan seperti itu ya. Jadi intinya di sini adalah walaupun kita sudah di 3 pelayaran, walaupun kita sudah sarjana transportasi misalnya, ijazah itu tidak bisa dipakai untuk syarat menjadi pelaut di atas kapal, untuk bekerja di atas kapal. Jadi simpulannya jawabannya itu tidak bisa dipakai. Kenapa? Karena banyak sekali kawan-kawan nanya, Bang, saya ini sudah di 3 pelayaran, apakah boleh saya menjadi pelaut? Kamu boleh menjadi pelaut, tetapi syaratnya itu bukan ijazah D3. Begitu juga kalau kamu sudah sarjana, itu bukan ijazah sarjana yang dipakai di sini. Syaratnya adalah ambil sertifikat-sertifikat pelaut yang sesuai dengan rank Anda. Rank Anda ini apa, ambillah itu sertifikat-sertifikatnya sesuai dengan rank apa yang Anda di atas kapal ini. Jadi kawan-kawan, simple jawabannya biar tidak bingung. Karena kalau sebelum-sebelumnya saya sudah jelaskan juga, pelaut yang bersumber dari non-akademik dan akademik dan juga syarat-syarat rating, ada video-video saya sebelumnya. Dan di video ini beda tipis karena ada yang nanya ini tentang dia sudah sarjana, dia sudah di 3 pelayaran, apakah boleh? Jadi beda tipis saja dengan video-video sebelumnya. Oke kawan-kawan semua, semoga video ini bermanfaat buat kawan-kawan yang mencari pekerjaan, apalagi yang penasaran bahwa saya ini sudah di 3 pelayaran, bahkan pun sudah sarjana, apakah boleh? Tetap saja Anda mengambil sertifikat.
sertifikat sebagai pelaut kalau Anda menjadi pelaut. Jadi simpel ya jawabannya. Saya udah subscribe semua. Semoga bermanfaat. Salam sehat, salam sukses. Bravo, Pak.